Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okay, sihat ke? Hari ni kita nak belajar sains, tapi sebenarnya hanya sikit ulang kaji je sebenarnya. Cikgu nak ulang kaji pasal ciri-ciri benda hidup dan bukan benda hidup. Okay. Ciri pertama benda hidup adalah dia boleh bergerak. Okay, seterusnya, yang kedua, dia boleh bertindak balas. Cikgu dah cakap kan bertindak balas macam mana dalam kelas. Contohnya, macam kita cubit dia, kita sakit kan? Itulah tindak balas dia. Tindak balas dia adalah sakit. Okay, yang ketiga, adalah dia boleh, benda hidup ni boleh membiak. Membiak tu daripada sikit jadi banyak, kan? Okay, yang keempat, benda hidup boleh membesar. Contohnya macam kita sebagai manusia, daripada kecil, daripada baby sampailah ke besar-besar-besar-besar sampai jadi orang tua, tu membesar. Okay, yang kelima adalah benda hidup dia boleh bernafas. Okay, benda hidup ada tiga. Yang pertama adalah manusia, tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Okay. Hari ni, cikgu nak terang sikit pasal manusia. Manusia ni, dalam Islam, ada dua tugas dia. Yang pertama, tugasnya dikira sebagai tugas sebagai hamba Allah dan juga tugas sebagai khalifah Allah. Okey, apa beza antara hamba Allah dan juga khalifah Allah? Okey, hamba Allah ni adalah perkara-perkara yang kita buat untuk beribadat kepada Allah ataupun perkara-perkara yang kita buat untuk membantu diri kita sendiri. Contohnya, pekerjaan sebagai aktif ataupun perbuatan yang kita kira sebagai hamba Allah adalah macam kita solat, yang kita solat, kita mengaji, kita berzikir, okay, kita apa lagi? Solat, mengaji, tu je lah, berzikir kan. Kita baca Quran, macam sama dengan mengaji kan. Okay, macam kita belajar, contohnya macam kamu lah. Kamu kan belajar, jadi kamu dikira sebagai hamba Allah sebab kamu melakukan perbuatan yang membantu diri kamu sendiri dan juga perbuatan itu adalah baik. Okay. Sekarang ni cikgu nak cakap pula apa tugas sebagai khalifah Allah. Khalifah Allah tu adalah pekerjaan yang mana kita buat untuk kita membantu orang masyarakat dan dia juga adalah perbuatan yang mulia. Contoh macam pekerjaan yang membantu masyarakat apa? Okay. Yang contoh dia adalah doktor membantu masyarakat. Maksudnya dia mengubati masyarakat, membantu masyarakat untuk pulih daripada penyakit-penyakit. Okey. Seterusnya adalah contoh yang lain macam cikgu pun dikira sebagai khalifah Allah sebab cikgu membantu anak-anak murid cikgu untuk pandai, betul tak? Kan? Okey, cikgu ni dikira sebagai khalifah Allah juga. Tugas lain, contoh lain sebagai khalifah Allah adalah askar, kan? Askar sebabnya dia menjaga keamanan negara. Kiranya dia macam menjaga masyarakat jugalah, kan? Okay, seterusnya, pekerjaan apa lagi? Macam polis. Polis pun membantu menjaga keamanan negara dan juga dunia. Sebab tu dikira sebagai tugas khalifah Allah dan tugas yang mulia. Okay, itu sahaja daripada cikgu untuk hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum.